Jadi seperti ini ya guys ya hasilnya. Wih, mantap sekali. Nah, jadi ini head Mio klep 2924. Rubah sudut ya, cuman tanpa dilas guys. Ya, tanpa dilas. Jadi boss klepnya double boss, enggak dilas, dibutakan ya. Nah, terus jadi kalau minusnya itu untuk bahan settingan yang bagian egg-nya itu tebel guys. Jadi ukurannya itu hampir sama dengan yang in ya, tapi nggak masalah, cuman hanya nggak enak dilihat aja guys. Tuh, ini bagian egg-nya ya, jadi ini tebal sekali settingannya ya, ini karena kan nggak dilas ya. Nah, ini 2924 guys, rubah tanpa dilas. Wih, mantap sekali, ini spek harian. Jadi untuk kalian yang budget minim, rubah head tanpa dilas bisa guys, yang pastinya lebih murah ya, dikarenakan nggak ada ongkos untuk ngelasnya guys. Hei, mantap sekali. Ini tampak bagian belakangnya. Oh, jadi double boss ya, mulus, no minus, rapih, mulus, rahayu lah pokoknya mah kos gitu guys. Jadi untuk kalian yang belum sabrek guys, oke. Mio klep 2924. Wanyun. Cerot sih ganteng nang, cerot di kamera ai. Yang ngomong blok nyengir hulu sih ya.